أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. Satu perkara lagi yang saya perlu ingatkan, masalah ijma' ni kadang-kadang penggunaan istilah ni longgar. Banyak tidak menepati betul-betul sebagaimana yang asal dia. Yang dimaksudkan dengan ijma' tu. Sebab masih ada lagi khilaf. Masih ada lagi khilaf. Tapi kita akan temui dalam kitab-kitab tertentu dikatakan ini ijma' berdasarkan ijma'. Jadi boleh jadilah ijma' itu maksudnya ijma' golongan tertentu dalam mazhab tertentu. Kita kena takwil begitulah. Tak boleh kita kata ijma' seluruh umat Islam, ulama Islam, tak boleh. Sebab banyak sekali kita dapati yang dikatakan ijma' itu sebenarnya kalau pergi luas sikit, tidak ijma' lagi. Jadi boleh jadilah yang dimaksudkan dengan ijma' itu ijma' golongan tertentu, mazhab tertentu.